Kata ulama, orang yang di waktu tua baru nak taubat, di waktu muda dia habiskan waktu dia dengan kelalaian, tak ibadah. Untuk dia cover balik, dia kena buat satu amalan yang banyak. Kalau tak mampu buat banyak, dia kena buat satu amalan yang sikit tapi gandaan dia banyak. Dan kata ulama, yang paling baik adalah selawat pada Nabi Muhammad. Siapa rasa waktu tua ni dah rasa tak sempat, dia rasa waktu muda dulu dah buang masa, tak ibadah pada Allah, tinggal suruhan Allah banyak, maksiat pun banyak, dia nak cover balik macam mana? Perbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Okay, satu selawat, 10 rahmat. Satu selawat, 10 keampunan Allah. Satu selawat, dia hapus 10 kejahatan, keburukan dosa kita. Satu selawat, dia angkat 10 darjat. Allah SWT. Satu selawat diberi 10 pahala, 10 kebajikan, 10 kebaikan. Nak apa lagi? Selawat pada Nabi SAW.